adanya alkohol, adanya hal-hal yang terlarang, tapi dengan kedatangan kita di Sabah, kita yakin bahwa hal-hal tersebut tidak ada, dan ini meyakinkan bahwa bagi memungkinkan bagi investor Saudi untuk melakukan investasi di bidang pariwisata di Kota Sabah yang memang tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita saksikan bahwa pemilik daripada resort yang kita tempati, walaupun dia non muslim, tapi dia sangat menghormati norma-norma dan kebiasaan yang berlaku di Sabah dan di Aceh Sabah. ومستعد أيضا الصندوق أن في البنية التحتية والمشاريع سابات أن يكون شريكا للحكومة هنا في تنمية سابات. bagi saya dan bapak ulama itu tidak ada satu perbedaan ini yang tak saja Saudi dan dua Saudi muka. Jom seperti mana pulang Saudi, begitu juga pulang ke Aceh. Mau mengusahakan seperti halnya Pak Angga Upo sendiri apa dia mengusahakan ya open kepada bapak kita untuk apa kapan saja kembali ke Aceh. Juga ikut menyelam. Nah, tapi katanya setelah izin dari istrinya. بعد ما اخذ الاذن بعد ما اخذ الاذن من زوجته اشترطنا عليه الاذن من الزوج واحد حضر منو مو iya makan jadi enak kita datang langsung boarding. Yes.